Tadi seperti yang disampaikan Wali Kota Makassar pada saat sambutan pelantikan, ada tiga poin yang saya tangkap. Yang pertama yaitu menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang dilakukan nanti semua jabatan jabatannya sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah Kota Makassar. Yang kedua tadi saya tangkap membantu Wali Kota Makassar dalam hal mengerjakan tugas-tugas juga tugas-tugas administrasi. Seperti kita ketahui bersama tadi, Pak Wali bilang tantangan di depan mati itu ada beberapa hal, seperti misalnya pemilu, pileg dan pilpres. Juga masih ada beberapa tantangan-tantangan lain seperti misalnya penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu yang tadi saya tangkap, penguatan birokrasi. Jadi memang kehadiran kami nanti sebagai PJ Sekda diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam hal menguatkan peran-peran para kepala SKPD sehingga yang tidak terjadi lagi yang namanya egosentris antar SKPD. Kita ini super tim, satu Pemkot, bukan superman. Jadi semoga apa tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Makassar kepada kami, tiga poin tersebut itulah yang akan kami jaga selama kami menjabat sebagai PJ Sekda 3 bulan ke depan.